Pasukan Hizbullah merilis bukti kekalahan Israel pada Sabtu, 27 April 2024. Dalam video yang diunggah pada Senin, 29 April 2024, tersebut, Hizbullah menunjukkan detik-detik 26 roket Katyusha dari pasukannya mengecoh Iron Dome. Puluhan roket itu tampak diluncurkan oleh sejumlah pasukan Hizbullah dari Lebanon. Roket-roket itu pun tampak sukses menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan menghantam pemukiman Meron Israel. Di akhir video, ledakan juga terlihat di mana-mana imbas serangan Hizbullah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.